Romzul Islam Wal Islamu Dinus Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Fala udwana illa ala zalimin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wala azwajit tahirati ummahatil mu'minin wala ali toyibin wa sahbil gurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du before we start our event let us introduce ourselves my name is muhammad rafif wasmi muhammad fakhri dan kami, kami adalah double bear, double bear yang akan menemani kalian selama acara berlangsung di event Muhadoroh malam ini dengan tema Akwalul hukamai kunuzun min turasil Pada permulaan acara pada malam hari ini Kami ingin mengucapkan selamat datang Dan terima kasih kepada para dewan juri dan tamu undangan Yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir pada acara kami malam hari ini Dan tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada para penonton atas keikutsertaannya dalam memeriahkan acara malam hari ini. Dan tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman oswah kami Yang telah berkontribusi besar dalam membangun panggung Dan mensukseskan acara kami pada malam hari ini Oke, ngomong-ngomong nih ya Masalah tentang panggung nih Mas Fahri ya. Tahu nggak? ini tuh panggung terkeren menurutku sih Masa iya sih? Dih, gak percaya banget Lihat ini ya, dari banner belakangnya Terus ada wayang-wayangnya kata si desainer ini tuh ah. lagi ngambil tema Japanese gitu. Oh, pantasan aja kita pakai belangkon ya? Iya, <tuk> kita pakai belangkon ini makanya. Eh, btw, ini panggungnya buat ber berapa hari? <tuk> jangan tanya berapa hari. 12 jam kurang, alhamdulillah jadi. Widi, masya Allah, keren banget nih ya. Berarti teman-teman Oswa udah effort, nah semangat banget buat nih panggung. Wah, bener banget tuh, udah effort, effort banget buat teman-teman oswah dan semangat. Ngomong-ngomong ini teman-teman semangat nih. Penonton udah pada semangat belum? Wah, Uish. semangat nih. Langsung tanya sekali udah langsung semangat. Masya Allah Wah, oke. Okay. Kalau udah pada semangat penontonnya, kita juga lagi semangat-semangatnya. Langsung aja Mas Fahri. Oke deh. Kami akan bacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang sedang kita jalani sekarang, yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga, sambutan-sambutan, yang keempat, perkenalan para juri, dan pembacaan kriteria penilaian, dan yang kelima, penampilan para muhadir, yang keenam, komentar para juri, yang ketujuh, pembagian hadiah, dan yang terakhir, penutup. Wah, udah sebutin nih semua rentetan urutannya ya. ya hmm. Tapi kayaknya ada yang kurang afdol nih. Iya, ada yang kurang afdol Apa ya kira-kira? Oh iya. Apa itu? Baca Basmalah oh, dulu. Okay. Biar semakin uh, diberkahi ya. Iya. Oke, okay. untuk permulaan awal acara ini kami mengajak penonton dan seluruh yang hadir di sini untuk membaca Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Okay. Langsung aja nih ya. Langsung aja nggak sih ya? Uh. Masuki acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang dia akan yang akan dibacakan oleh Akhina Taufikur Rahman kepada Akhina Taufikur Rahman kami persilakan untuk menaiki panggung وعليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقى <متحدث> يلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع من للخير معتد مريب الذي جعل مع الله الها اخر فالقياه في العذاب الشديد شكرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Insya Allah Lantunan suara ayat suci Al-Quran yang merdu dan menyejukkan hati ya Ya, semoga dengan bacaan Al-Quran tersebut bisa lebih menyejukkan hati kita gitu Semoga yang baca dan mendengarkan mendapatkan pahala mm, di sisi Allah. Allah Amin, 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 amin. Oke okay, nih, baca Al-Quran udah, pembukaan tadi, bismillah udah, kayak apa ya? Lanjut lagi gak sih? Ya, lanjut langsung aja lah Lanjut aja ya, oke okay. Oke melangkah ke acara berikutnya yaitu sambutan-sambutan eh katanya ini ada tiga sambutan loh hmm? ada tiga sambutan katanya tiga sambutan? iya tiga sambutan apaan tuh? gimana sih kok kamu lupa? cuma tengok di situ loh di sini oh iya 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 benar, benar 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 ada tiga sambutan oke okay. sambutan yang pertama uh, kami persilahkan kepada Ustadz Fajarudin selaku Mas'ul Kesantrian Pondok Al-Uqwah Sukoharjo. Kepada Ustadz Fajarudin, kami persilahkan untuk menaiki panggung. Enggak, kita tetap sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wadah Wassalatu wassalam Ala man la nabiya ba'dah Wa la hawla wa la quwata illa billah Kepada Para tamu undangan Asatidha Di sini juga ada Syekh Usama Ta'ala yang kami Hormati yang kami muliakan kepada asatidah semuanya dewan juri dan tamu undangan yang kami hormati pula kepada seluruh panitia dari Oswah kepada seluruh santri-santri yang kami banggakan rahimani warahmatullah alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di halaman MSW Semoga kumpul kita pada malam hari ini tidak sia-sia. Malam Ahad, malam santai eh, seperti ini, santai tapi semoga bermakna, ya, bermanfaat, tidak ada yang sia-sia. Tidak banyak yang akan kami sampaikan ya, dalam sambutan kali ini. Yang pertama, tentu ya, eh, saya, kami mewakili pondok khususnya mewakili bagian kesantrian mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada seluruh ya oswa yang telah ya e, gotong royong untuk mengadakan acara akhir pekan ya roh kubro pada semester ini dan nanti masih dilanjut masih ada gawe lagi kelas meeting Ya, nanti ini masih di PR OSPA ya, semoga nanti bisa ya mengadakan kegiatan-kegiatan di acara kelas meeting itu sepanjang empat hari atau lima hari itu dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat juga kemudian yang kedua ya untuk malam hari ini muhadharah kubro ini bernuansa agak apa ini mistis apa <laughs> atau apa ini nah, ini sepertinya belum pernah diusung ya dekorasi semacam ini sebelumnya belum pernah diusung ya saya berpesan ya ini bukan untuk apa ya menjunjung tinggi setinggi tingginya budaya nah, tidak untuk menjunjung ya tanpa memilah dan memilih ya apa yang ada di budaya Jawa, khususnya karena ini kan Jawa ini, toh ini juga fontnya kan font Jawa itu. Jadi, barangkali dari Oswah bermaksud bahwa dengan kita belajar agama Islam bukan berarti kita itu tidak bisa ya bermasyarakat, khususnya di tanah Jawa ini. Dengan kita belajar Islam ya bukan berarti kita tidak bisa. Nah, ikut ya mengamalkan budaya yang selama budaya itu tidak bertentangan dengan syariat Islam nah, barangkali seperti itu Oleh karena itu Islam tidak berlebihan dalam menyakiti budaya ya sehingga semua budaya ya di apa ditolak semuanya tapi juga yang selama itu tidak bertentangan dengan Islam itu bisa diamalkan seperti itu kemudian ya, yang terakhir ya dalam budaya Jawa itu sangat diperhatikan tutur kata maka dalam berbahasa di bahasa Jawa itu ada bahasa inggil ada kromo inggil ya nah, bahasa yang halus maka salahnya ini perlu dicontoh apalagi bagi santri ya tutur katanya itu akan didengar ya oleh orang-orang yang diajak bicara oleh orang-orang yang mendengarkan perkataannya itu nyes anyep ya tidak panas dengarnya itu santri tapi omongannya kepada orang yang lebih dewasa kasar santri ngomong ke ustadz ke pegawai ya tidak memperhatikan ya kalimat-kalimat yang baik yang pas bagaimana ngomong dengan orang yang lebih tua dengan orang-orang yang semestinya dihormati nah, ini dalam budaya Jawa sungguh-sungguh sangat dijunjung tinggi ya maka ada istilah apa itu e, ajining diri gumantung seko apa saya lupa ya apa yang dari Jawa ini kamu dari mana mas? Sumatera Kok bisa berdiri Di panggung ini? <laughs> nah, bisa nah, Intinya harga diri seseorang itu Bisa dilihat Dari kualitas ngomongnya Omongannya baik Menunjukkan ya, diri seseorang itu Baik nah, Dan sebaliknya Kalau omongannya jelek itu menunjukkan pribadi yang Jelek tidak baik. Ini sedikit yang bisa kami sampaikan di sambutan ini. Aku Luka kalau dihada. Wastafululahiwabarakum. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Fajar karena telah memberikan sambutannya. Lanjut Mas ke kesambutan berikutnya. Oke, okay, terima kasih juga kepada Ustad Fajar. Lanjut untuk kesambutan berikutnya yaitu dari pembina Oswa yaitu Ustadz Arman Maulana kepada Ustadz Arman kami persilahkan untuk menaiki panggung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah syahadu an la ilaha illallah syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh kaifa halukum ya ayyuhal talabah alhamdulillah al mukarram ashabul fadilah para juri Syekh Usama dan Asatidz Kiram terima kasih atas kehadiran antum sekalian juga ada hal-hal yang ingin kami sampaikan, menambahi, melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Fajar. Nama saya Hisham Armanali Nggak Wijaya. Kita berada dalam lingkungan pendidikan, lembaga pendidikan, pondok pesantren al-Ukhwah. Artinya, segala hal yang kita lakukan di dalamnya harus bersendikan pendidikan. Setiap yang kita lakukan harus berbau pendidikan, tidak lepas dari itu. Apa yang kita dengar, apa yang kita lakukan, apa yang ingin kita kerjakan, tentu landasannya adalah pendidikan. Pendidikan yang tentunya sesuai dengan syariat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Maka malam hari ini ya, kita semua hadir di sini tujuannya untuk pendidikan. Yang berbicara di depan, muhadirnya, pesertanya, partisipannya, semuanya maju berbicara untuk pendidikan. Yang menonton untuk mendirikan, untuk pendidikan. Bahkan para tamu, para asatidah pun terdidik di dalamnya. Semua yang hadir di malam hari ini Insya Allah terdidik, maka mari sama-sama kita ambil faedah dari setiap pemapar yang ada tampil setelah ini. Peserta yang akan tampil, jika ada kurangnya, kita berhusnuzon karena teman-teman yang setelah ini hadir masih belajar, pun sama kita yang duduk masih belajar. Ya, maka keluar selesainya acara ini, kita semua mendapat faedah ilmu. Begitu. Terima kasih Cukup sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami ucapkan kepada Ustadz Arman Karena telah memberikan sambutannya Kepada kita Oke setelah Dari sambutan dari Ustadz Arman Lanjut nih Mas Fahri Sambutan dari teman kita Oke. Yaitu sambutan dari Ketua Oswa Kepada Akhina Galang silakan untuk menaiki panggung. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada para juri, dewan juri dan juga para tamu undangan begitu pula dengan santri karena telah bisa berpartisipasi pada acara Muhadhoroh Oswah 17 pada malam hari ini. Kemudian juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada para jajaran Oswah yang telah membangun panggung ini dengan nuansa yang baru yang sebelumnya tidak pernah ada dan baru kali ini dan perlu diketahui juga muhadhoroh kali ini akan dipersembahkan muhadir muhadir yang bukan sembarang muhadir tentunya muhadir ini telah kita saring dengan baik pada muhadhoroh usbu'iyah kemudian ke, uh, ke fase berikutnya yaitu muhadhoroh Benakobail, dan kita rasa muhadir-muhadir ini mereka yang cocok berdiri di atas ini untuk memberikan kita muhadorahnya. Dan tidak lain tujuannya seperti yang dikatakan Ustadz Arman tadi yaitu pendidikan dan juga agar kita semua bisa belajar bagaimana cara berdakwah dengan benar ketika di masyarakat luar sana. Mungkin itu saja dari saya, sedikit sambutan, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami ucapkan terima kasih kepada Akhina Galang telah memberikan kita sambutan Oke, okay, udah dari Akhina kita Galang, lanjut lagi nih Langsung nih, ada sambutan dari Ketua KISM Lugoh Dava Briliano Kepada Dava, kami persilakan untuk menaiki panggung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahi alamin wasta wa bihi nastainu 'ala umuriddunyawati waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Fa la utilul kalama fi hadhil fursati sa'idah wa inna uridu an askura lillahi ta'ala fa innama bitaufikihi wa idnih ukima hadal barnamid alladhi tamma idaduhu wa qad sahalahu allahu lana min qabli an nukima hadal masrah ila an yantahi wa uridu an askura lijami'il asati datil ladhina kot ayaduna ala ikomati hadal bernamit waladina waladina kot hadoru fi hadhil fursah waladina kot samahu an yakunu muhakimina fi hadhil laylah kama annani askuru di jami'i a'da'i jum'iyati talabah as-sabi'ah bimahadil ukhuwatil islami alladina qad sa'au fi iqamati hadal barnamid walladina abuqaw waktahum linajahi hadal barnamid fa innani a'rifu anna kulla shay' layam nikul kamal walakin pada roa itu, pada an roa itu, saya hum fi komati hadal bernamit, arifu, ...ana sifat al kamal, lanu dari fi nihayati, walakin lana dari kuha, fi tori koti ilatah dalik Askuru li jami'i jumiyati talabah sabi asyarah bima hadir islami syukran kasiran jazahumullahu khairan kasirah wabinaan ala dalik aydan fa arju min jami'il hadirin al mustami'in al istima' ila masayulki al muhadirina fi hadir laylah Wa al insat

dapat tadi berpesan kepada para penonton untuk mendengarkan dan tenang selama malu Wah, berarti buat nanti kalau ada muhadir maju diharapkan kepada penonton untuk bisa tenang terlebih dahulu. Oke ini Mas Mari, kayaknya udah sambutan-sambutan juga. Kita ya ada lanjut ke acara apa lagi ini? Oh, acara gimana uh -uh. ya? perkenalan para juri dan pembacaan kriteria penilaian. Oh, perkenalan para juri. Kayaknya biar pada kenal juga gitu kayaknya ya. Sebelum itu kita masukin dulu acaranya. Oh iya, melangkah ke acara selanjutnya. Perkenalan para juri dan pembacaan kriteria penilaian. Oke, langsung saja ya. Di kursi paling barat, ada Ustadz Bayu dari Marhala Basar. Di paling timur ada Ustadz Saifullah dari Marhala Madrasah Alia. Dan di tengah ada Ustadz Ferry Abu Sal dari Marhala Mutawasito. Oke, udah kenal nih ya. Penonton, udah pada kenal belum? Wah, seharusnya udah kenal sih. Musa gak apa ya Gak keliatan ampuh mungkin. Oke, okay. udah dikenalin nih para jurinya. Kayaknya nih penonton juga harus tahu nih kriteria penilaian tuh gimana. Dan nanti tuh kok muhadhorohnya nanti tuh para muhadir bisa menang tuh gara-gara apa aja gitu. Oke, okay. Mas Fahri bisa disampaikan. Jadi, penilaian uh, para juri, kriteria penilaian para juri pada malam hari ini dibagi menjadi enam kategori penampilan, kelancaran isi materi, kebahasaan, ketepatan intonasi suara, dan gestur tubuh. Setiap kategori akan diberikan poin maksimal sebanyak 10 poin. 10 poin. Berarti kalau ada enam kategori itu berarti 60. puluh. Ya. Oh iya iya ya, 60. Ada di mana nih? ada di jalan. Apa tuh? Ada beberapa hal yang harus diperhatikan juga Pertama, Kalau ukur kerapian bukanlah juga Yang kedua, Bahasa yang mudah dipahami itu diutamakan Dan yang terakhir, Isi yang relevan dengan santri atau pelajar itu lebih baik Oh jadi gitu Berarti penampilan itu gak harus pakai jubah gitu ya yeah. Terus juga kalau bisa tuh temanya relevan sama santri gitu Iya yeah, ya yeah. Berarti ini bisa jadi apa ya tolak ukur juga ya jadi persiapan juga buat para muhadir nanti penampilannya seperti apa dan kategorinya seperti apa harap diperhatikan tadi ya oke okay. oke okay. ini lanjut apa lagi nih acara inti, acara inti. wah kayaknya ini acara yang ditunggu-tunggu gitu kayaknya oh. sebenarnya oke okay. memasuki ke acara yang kelima yaitu penampilan para muhadir wah Oke, okay, kayaknya udah ditunggu-tunggu juga nih Kayaknya udah pada sorak-sorak yang di belakang Langsung aja nih, Mas Fahri Untuk muhadir pertama Oke, okay. untuk muhadir pertama Oke okay. Kami persilahkan kepada Akhina Mahdi Alwan Dari kelas 11 Untuk menyampaikan muhadirannya Kepada Akhina Mahdi Alwan Kami persilahkan Bispo, siapa? Bidaya tan qobla bidaya. Iftidaan qobla iftida. Uhayikum tahiyatan islamiyatan Tahiyatan min indillah tahiyatan wasalamatan arabian atiru salami kasyamsi waduhaha assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alladhi hadana lihada Wa ma kunna Lawla an hadana Laqad jaa rusulu rabbina bil haqq wa nudu atilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun ta asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma sholli ala muhammad وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَن تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُمَّ عَلِّمْنَا مَا يَنفَعُنَا وَانفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَزِدْنَا عِلْمًا wa arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna zinaba amma ba'd nasykurullaha ta'ala ala ni ahmil kasiro minha annana nastati'u an najdami'a fi hadzal makanil mubarok wa la'alakum bi khairin min alamati sifati talibil ilmi kana talibu tayyiban zayyidan haqiqiyan annahu yahtamu bil adabi lati yuzayyinu talibu nafsahu biha yang bagi li talibil ilmi an ya'rifa wa yata'allama adab talibil ilmi wa an yattabi as-salafa salih fil basi anil ilmi wa ta'addaba bil ilmi alladhi qad nalahu wa an yatakhallaqu bi khuluqi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alladhi kana quran wa fi hadhil fursati sa'atul ahadan min adabi talibil ilmi wa huwa al ikhlasu lillahi ta'ala Ata'rifuna ma huwa al-ikhlas? Al-ikhlasu ayuhal ikhwah ifradul haqi subhanahu wa ta'ala bil qasdi fi ta'ah. ta'ala Inna azalna ilaikal kitab bil haqq fa'budillaha mukhlishon lahud din. Labudda li talibil ilmi an gila nasahu pita alumil ilmi syari bisartin an yarju wa wajahullah ay al ikhlas lasiyam al ikhlas sartun li jami'il ibadat walakin kasiru minatulab Yukofifuna hadal amr lasiyam al ladhi yadrusu jadidan qala allahu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha مخلصين له الدين هنفا ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة awal lumayan bagi li tolibil ilmi an yata bihi wa ja'alahu nasba'aynaihi wal ikhlasu lillahi ta'ala fil qawli wal amali li anna Allah ta'ala la yakbalul amala illa makana kholison lahu subhanahu wa ta'ala wa idza akhlasa talibu lillahi ta'ala fa huwa sayanalul ilma nafi'a wal ajrul adzima minallah amma idza ma akhlasa talibu lillahi ta'ala fa huwa lan yanalul ilma nafi'a wal ajrul adzima minallah qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'allama al ilma mimma yubtagu bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi ardhum minad dunya lam yajid urfal jannah yawmal qiyamah ولا يجوز للطالب العلم أن يملك قصده للمجادلة بالعلماء أو أن يجادل بالسفهاء أو أن يشعر بأن نفسه خير من غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا تماروا به السفهاء ولا تخيروا به المجالس فمن فعل ذلك فالنار وهذا tahdirun adimun min kaulin nabihi sallallahu alaihi wasallam li tasji'i talibil ilmi kaya ta'allam al ilma ibtigo amardotillah wa tahdirun adimun min kaulin nabihi sallallahu alaihi wasallam liman ya al ilma laysa limardotillah wa al-khotibu al-bagdad kana yakul istakimu niyatakum li ilmi wajtahidu fi amalih fa innal ilma syariyah kasyajarati wal amala kasam rotiha fatolibu layuk tabarob bitolibi lam ilmahu wamannya tak ibitigo ilma ibtigo amar doa fahuwa saya wa saya wal akhirah wamannya tak alamin ilma laisa lima doa fahuwa saya fid dunya wal akhirah wal wahada ma arzuminkum minkum antastafidu min hadrati hada. Sukron, ala husni ihtimamikum wa istima'ikum wa ila an alqakum 'alal khair wa alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya bagus banget tadi. Apalagi apa tadi tema? Lo, kamu yang tadi denger. Ya tadi? Uh -uh. Oh ikhlas. Iya deh ikhlas. jadi oh, ya, aku juga dengar tadi. Oke. Okay. tetap Tentang apa tuh ikhlas? Ikhlas itu syarat, satu syarat apa, Oh, berarti kalau sholat terus apa segala macam beribadah tuh harus ikhlas gitu ya? Iya yes. iya iya. Oke. Okay. Lanjut lagi nih buat ke muhadir selanjutnya. Oke, muhadir selanjutnya. Kita panggilkan. Muhammad Akhil dari kelas 8. Kepada Akhina Muhammad Akhil, kami persilahkan menaiki panggung. Eh, dari mana kan? luarnya. Dari sini. Bismillah... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah Wahshadu Anna Muhammadan Abuhu Warosuloh La Nabiyah Ba'ada Amma Bardu. Ayuh hal asatizatul kiram, wa ayuh al ashabul ahiba. Awalan, Haya bina nashkur Allah Azza wa Jal. Alazi kudaan amala ina ni aman kasiratan. Hatta nastati abihal ijtima fi hazal makanil mubarak. Insya Allah. Sanian, salatan, wasalam anda imani, mutalazimah ini. ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa ajma'in amin ya rabbal alamin rahimakumullah fi hazil fursatil ta'ibah uridu an tahtal yaumul kiamati ma yaumul kiamati يوم القيامة هو اليوم الذي تنتهي فيه كل أشكال الحياة في العالم في ذلك اليوم اهتزت الأرض بشدة ويهلكوا العالمين كله وتكون الجبال كاللحن المنفوش ثم تصطدم البحار ببعدها وتخرج منها نيران ويكون الناس كالفراش المبسوس يتحيرون

إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وأما العلامة التي تدل على اقتراب نهاية العالم منها kasiru min zina asani al mishliyatul jinsiyah asalis asru al waqti arabi rabi i. tulu shamsi min al maghribiha al khamis khurujul masihid dajjal ayu hadirun la ya'lamuna ya sirra yaumil qiyamati ahadan illallah hatta al anbiya wa rasula wal malaikata la ya'lamun ya yajibu hey, alal muminina antu'mina al iman wa fihi imanu ila yaumil qiyamati yajibu alal muminina an ta'ala wa yattabi'ur rasul kafaitu kalami fi hadzal kursah syukran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Eh, teman tamat Insyaallah, lagi-lagi oh. sebuah mahadara yang bagus banget. Apalagi tadi temanya tentang Yaumul Kiamah tadi, uh, um, kematian. tentang kematian, ingat akhirat juga gitu kan ya buat penonton. Apalagi tadi supporternya semangat banget lagi gitu kan, keren 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 keren. Oke nih, udah dua muhadir. Kira-kira apa lagi nih lanjutnya nih? Oke, lanjut ke muhadir berikutnya yaitu

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله واشهد ان محمدا ابله ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا غسيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحم إن الله كان عليكم ركيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مُهْدَسَتُهَا وكل محدثة مهدست بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أقوم بين أيديكم سألقي لكم محاضرة تحت الموضوع أقسام التوحيد إفراد الله تعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول توحيد الربوبية وهو الاعتقاد الجازم بأن الله رب كل شيء وأن له الخالق الرزاق المهي المميت المالق المدبر لأمور خلقه جميعا والدليل قول الله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام الكسم الثاني توحيد الألوهية وهو إخلاص عبادة الله تعالى وحده لا شريك لك والدليل قول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وَجَبْنَا وجتنب الطاغوت ومعنى الطاغوت هو ما عبد من دون الله وهو راض القسم الثالث توحيد الاسماء والصفات وهو اثبات ما اسبده الله تعالى لنفسه واسبده له رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على وجه الذي يليق بجلاله وعظمته هذه الأقسام الثلاثة للتوحيد متلازمة من لم يؤمن بها جميعا لم يكن موحدا ما عنوان محاضرة نعم أقسام التوحيد هذا ما أستطيع أن أقول لكم إن وجدتم الخطأ فهو مني ومن الشيطان وإن وجدتم الصحيح فهو من الله تعالى شكرا على حسن استماعكم وافتمامكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Masya Allah lagi. Kelas tujuh, kecil-kecil cabe rawit gitu loh. Nah, gak mau kalah sama yang lain-lainnya. Oke. Okay. Bagus juga tadi ya pembawaan Madoronya, walaupun masih kayaknya first time kayaknya tadi. Ya, yeah, first time. Oke. Okay. <laughs> iya, yeah. belajar. Oke, okay. mau lanjut lagi, Mas Fahri? Lanjut. Lanjut lagi. Oke. Okay. Untuk mau hadir yang keempat, yaitu Arkanul Zain dari kelas 9. Kepada Arkan, saya untuk ke panggung. Eh, temamu apa temamu? Sabar. Hah? Sabar. Sabar. سيادة الملاحدين الكرام فضيلة رئيس الجلسة والحاضرون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له ان تشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اولا نشكر الله تعالى على نعمه كثيرا حتى نستطيع ان نجتمع في هذا المكان المبارك ان شاء الله والثانيا صلاة وسلاما على عبدك ورسولك سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أي الحان الكرام قد علمنا أن الله سبحانه يبشر المؤمنين الذين هم يصبرون عند أصيب المصيبة كما قال جل جلاله وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الدليل يدل على فضيلة الصبر وأجره. والمراد بالصبر حبس النفس عن الجزاء وحبس اللسان عن التشكي والتسخط وحكم الصبر واجب بجماع العلماء والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون ولإعدام الصبر قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الصبر نصف الإيمان والإيمان ستة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خير وشره نصفه الصبر وقال العلماء الإيمان نصف الصبر نصف الشكر ومعنى ذلك أن المسلم متقلب بين نعم يجيب الشكرها وأحوال يجيب الصبر عليها ولا يجوز لكل مسلم أن يترك الصبر ومن فضائل الصابرين هي الأولى الصابرون توفون أجرهم بغير عد ولا إحصاء كما قال جل جلاله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب والثاني محبة الله للصابرين كما قال جل جلاله والله يحب الصابرين والثالثة معية الله الخاصة للصابرين كما قال جل جلاله إن الله مع الصابرين والرابعة الصبر خير أصحابه والذي نصي بيده يا إيه الحادن الكرام الصبر خير أصحابه لماذا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله خيرا يصب منه والأخير الصبر يؤدي إلى صدق العزيمة وحسن التعامل مع المصيبة والأجزاء لمن يترك الصبر عند المصيبة الأول سخط الله وغضب الله ولعنة الله للعبد الذي يجزع ويسرق الصبر عند المصيبة والثاني العقاب الشديد في النار جهنم ونعوذ بالله منها وهناك ثمرات للصابر منها هداية القلب وطمأنينة النفس وراحة البال هذا ما أستطيع أن أقول لكم إذا وجدتم خطأ فهو مني ومن شيطان وإذا وجدتم صعبا فهو من عند الله وحده شكرا على استماعكم واهتمامكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah, bagus banget mahadorohnya, temanya tadi tentang sabar. Jadi kita harus tetap sabar walaupun hati sudah bergetar, tapi iman tetap tak gentar. Oke okay. Pas banget, oke okay. gimana nih mas? Mas Fahri mau ngapain lagi kita habis ini? Tadi mau hadir ke berapa? Oh iya iya, tadi mau hadir ke empat Berarti sekarang mau hadir ke? Mau hadir ke lima Oke, okay. untuk mau hadir ke lima Dari Mau hadir Daulat semesta Kelas sepuluh Oke Oke طيب بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الذي خلق الانسان من طين وجعله في رحيم. Walladhi ja'alna ibadahul mu'minin Sayyidzina bi jannatin na'im Sayyidina wa nabiyina wa maulana al-karim Aksalahu allahu rahmatan lil'alamin Ala wa huwa muhammadun sallallahu alaihi wa sallam al-karim Wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in Ashadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فاتقوا الله عباد الله واحفظوا ألسنتكم وقصروا كلامكم على الحسن والجميل من القول وأعمروها بما يحب ويرضى من القول السديد كما أمركم الملك الحميد فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما والقول السديد والقول البعيد عن كل سوء وشر وفساد وفحشاء أيها المؤمنون من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يغني فليكن لسانك يا منك على بال فما من أحد من الناس يحفظ لسانه ويحصي كلامه ويكتب بيانه إلا رأيت صلاح ذلك في عملي وحالي. لقد أمركم الله عز وجل بالقول الجميل والحسن والقول السديد. ووعدكم على ذلك العمل الرشيد. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم أعمالكم فإن صلاح العمل سمرة القول السديد فإن كلامكم لا يغادر صغيرة ولا كبيرة وما يستر منكم في قيد من رقيب عتيد كما قال تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقد اخبركم الله في كتابه في مواد عديده عن احصائه لكلامكم وعن سماعه لسركم ونجواكم فيقول جل وعلا: "ام يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون" فيقول جل وعلا: "ستكتب شهادتهم ويسالون" وقال تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. فاول ما يشهد عليكم من اقضائكم يوم القيامه السنتكم كما قال تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون فأول ما يشهد عليك لسانك فيما جاء من بياني وقولي وقد أمركم الله تعالى في كتابي في مواد عديدة عن إحصائي لكلامكم وعن سماعي لسيركم والجواكم فيقول جل وعلا

وقد جاء في البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن العبد لا يتكلم بالكلمة بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَةِ اللَّهِ الله لا يلقى بها بالا يرفع الله بها درجات وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقى بها بالا أي لا يفكر فيها وفي آثارها وعواكبها"

فقال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال معكبا على هذا الوصف قال يا عيشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لما زجت فاتقوا الله عباد الله واحفظوا ألسنتكم فإنه من كثر كلام كثر سقطه ومن كثر سقطه كثر الذنوب ومن كثر الذنوب فالنار أولى بها. اللهم احفظ ألسنتنا إلا فيما يرضيك وأعنا على ما يقربنا إليك من القول والعمل. كفاني كلامي هذا عسى أن ينفعنا وأستعفيكم إن وجدتم مني الأخطاء والغلطات لأن الإنسان محل الخطأ والنسيان وأن الله لغفور رحيم وأشكركم على اهتمامكم وبارك الله فيكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Oh, so, tadi apalagi te Hah? tentang menjaga lisan gitu. Semoga para dan kami sendiri bisa gitu. Ya, betul bisa mengambil jaga lisan, jaga lisan untuk apa? Bisa jaga pertemanan gitu. Oke, okay. mau lanjut lagi? Oke, okay. sekarang Mas Farila gantian gitu kan yang bacain. Hmm. Muhammad Zaki Al Mursal Mahdi, minta kasus seluas Arabiya. Kepada Zaki Mursal Al Mahdi, kami persilahkan untuk menaiki panggung. Temanya apa temanya? Temanya apa? Kematian. Hah? Kematian. أيها الحاضرون الكرام تذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه من اللذات يعني الموت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا إله إلا الله ولي الأمر والتدبير وإليه المرجع والمصير سبحانه وتعالى كتب على نفسه البقاء وعلى خلقه الفناء فهو الحي الباقي الذي لا يموت والانس والجن يموتون. قال تعالى: كل نفس ذائقه الموت. صلاه وسلاما دائمين متلازمين على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد عباد الله إذا حضر الموت لا يقوى أحد على تغيير وقته أو تأجيله ليتدارك ما فاته ويعمل صالحا فصلاح الآخرة ما هو إلا الغرس الصالح في الدنيا فكم من أموات كانوا عن ذكر الله وعبادته معرضين وفي اللهو واللعب منغمسين وملذاتهم ومصالحهم غارقين غافلين ولم يلبثوا الا فجاه الموت تحضرهم فاذا بهم لا يتمنون الا ساعه في دنياهم ليحسنوا ويصلحوا ويبذلوا في سبيل الله. قال تعالى في سوره المؤمنون. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركته ثم ماذا قال الله؟ كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. عباد الله ما الموت الا عظة لقوم يتفكرون فقد جاء في الاثر أن ملك الموت دخل على نبينا داود عليه السلام فقال من أنت؟ فقال ملك الموت أنا من لا يهاب الملوك ولا تمنع منه القصور ولا يقبل الرشوة قال فإذا أنت ملك الموت؟ فقال نعم قال أتيتني ولم أستعد بعد فقال ملك الموت يا داود أين فلان قريبك؟ وأين فلان جارك؟ قال: مات. قال: أما كان لك في هؤلاء عبرة لتستعد. هذه القصة يا إخوان يقول لها بعض العلماء أنها غير ثابتة من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنقل هذه القصة لنستفيد منها. في هذه القصة عبرة وحكمة عظيمة وحافزة لنجدد إيماننا بالله ولنخلص العمل له وحده ولنحرص على الزيادة والمداومة على الطاعة حتى ولو بالقليل فقليل دائم خير من كثير منقطع ولنجتنب السهوة والغفلة ولنبتعد عن الزلات بتذكية النفس وعفها عن المعاصي وارتكاب الذنوب والاثام. فالموت قادم لا محاله قدره الله تعالى لعباده فهو نهايه الدار الدنيا وما هي الا دار عبور مؤقته لنستعد للدار الخادده هي دار هي الدار الاخره. يقول الشعر: تزود من التقوى فانك لا تدري اذا جن ليل هل تعيش الى الفجر؟ فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت ارواحهم ليلة القدر، وكم من فتى امسى واصبح ضاحكا، وقد نشجت اكفانه وهو لا يدري، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم، وقد ادخلت اجسامهم ظلمة القبر. ايها الحاضرون ان للموت سكرات وهذه السكرات تختلف بين المؤمن والعاصي والكافر فاما المؤمنون قد وصفهم الله تعالى بقوله في سوره فصلات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ وأما الكافرون والعصون فأخبر الله تعالى عن حالهم بقوله في سورة الأنعام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن اياته تستكبرون. عباد الله ومن كان يسعى للقاء الله والفوز بجنته فعليه المواظبه والتزود بخير زاد في الحياه الدنيا وهو العمل الصالح وعليه الخشيه والخوف من الله تعالى والحرص على التقرب منه بتنزيهه وإفراده بالعبادة وحده قال تعالى في سورة الكهف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أيها الحاضرون قبل ان اختم هذه المحاضرة ينبغي لنا ان ندعو الله ليعصمنا من سوء الخاتمة وسوء الحساب. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونسألك يا الله النجاة من النار والعفو عند الحساب. يا خالق الموت ويا سامع الصوت رب العالمين احسن اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كفاني كلامي هذا عسى أن ينفعنا وإياكم، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ah, Masya, Allah. Masya Allah. Sebuah madoro yang lumayan hati. sangat menggetarkan hati. Ya. Tema apa tadi? Ketangkematian. kematian. Ngeri-ngeri sedap, ya sedap ya. Kita harus mengurangi kemaksiatan dan menambah ketakwaan agar kelak diselamatkan. Oke. Okay. Oh Oh ya, dengar. ya ini mau terakhir. Muhammad Saifullah Abdul Aziz dari Marhala Indah Duan. Kepada Akhina Muhammad Saifullah Abdul Aziz kami persilahkan. Temanya apa masih? Akidah. Akidah. Bismillahirrahmanirrahim. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هادنا للإسلام ومن علينا ببئسة خير الأنام أحمده تعالى على نعمه العظام وأشكره على آلائه الجسام وأشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله القدوة الامام. بعثه الله بالهدى وادن الحق ليظهره على الدين كله. ارسله على حين فطرة من الرسل بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. فبلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وكشف باذن ربه الغمة. فتح الله به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عما فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار أما بعد فيا أيها المسلمون تقوى الإله جل في علاه سر النجاة وطريق الفله إن رمتم سعادة وصلاحا وطلبتم هداية وفلاحا وقصدتم خيرا ونجاها فعليكم بِالتَّقْوَى الله إلزموها مساء وصباحا وتحلوا بها غدوا ورواحا عباد الله صفاء العقيدة ونقاء التوحيد وسلامة الملة وإبطال التنديد فريضة الله سبحانه على جميع العبيد بها أنزل كتبه وبها أرسل رسله قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم "وما أرسلنا وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه" إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فمن إليه المفزع في الشدائد والملمات إلا الله ومن إليه الملجأ عند حلول الآفات والقربات إلا الله ومن إليه الفرار في الشراء والضراء والشدة والرخاء إلا هو سبحانه قال الله تعالى ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله الها اخر اني لكم منه نذير مبين هو سبحانه دافئ الضر ومالك النفع المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع له الامر كله وله الخلق كله واليه يرجع أمر كله بيده وحده ملكوت كل شيء قضاؤه نافذ وقدره كائن لا مانع لما اعطى ولا مؤطي لما منع ولا رد لما قضى ولا واصل لما قطع. هو سبحانه المؤمل لوحد كل كشف هو سبحانه المؤمل لكشف كل بلاء ودفع كل بأس فلا الملائكه ولا الانبياء ولا الصالحون ولا الاولياء فضلا عن غيرهم فضلا عن غيرهم من الادعياء لا يملكون لاحدهم ضرا ولا نفعا كما قال تعالى ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا وقال جل وعلا قل افرايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون وقال سبحانه في آية أخرى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم أمة التوحيد بهذا المنهج سوي وعلى هذا الإيمان القوي رب الإسلام أتبعه وعلى التعلق به وحده معشر المسلمين وسمى بقلوبهم وحفظ فطرهم وصان قلوبهم وأفقرهم أن تتعلق بغيره فبتعدى بالأمة عن يعني الظنون والخيالات والأوهام والخرافات التي تعبث بالعقول وتفسد القلوب وقطع الطريق وسد الذراعي أمام كل داعي دجال ومفتر كذاب يزعم أن أحدا من دون الله يستطيع أن يتصرف في هذا الكون أو يتحكم في هذا الوجود تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ومن الناس من يضيق صدره وتشمئز نفسه حينما تذكر هذه القضيه ويقول ان الشرك رفيع عن هذه الامه ويرى ان الاهتمام ويرى ان الاهتمام بقضايا اخرى اولى من هذه القضيه وتلك شنشنه معروفه ويخشى ان يشبه قول من هذا قال الله فيهم وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اسْمَ أَزَّدْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ما أشر المسلمين إن التركيز على هذا الأمر هو والله هو عين المحبة والشفقة على المسلمين في أن يسيروا على الجدة ويفوزوا بالجنة لا تعصبا ولا إقليمية فالحق أحق أن يتبع ونحن في وقت التحقيق والتدقيق فلا ينفع التغادي والتلفيق إن حقا على أهل العقيدة الصحيحة أن يبذلوا قصارى جهودهم لدعوة إليها والتمسك بها وتنشئة الأجيال عليها والله المسؤول أن يحب والله المسؤول أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه وأن يرزقنا التمسك بالتوحيد عليه نحيا وعليه نموت وعليه نبعث يوم الدين وأن يعذنا والمسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Masya Allah, oke okay, bagus banget tadi ya. Ya bermanfaat bagi kita semua. Uh. Oke okay. mau lanjut atau ada sesuatu? Kan nyayam gitu, Gak nyangka, kira telur lagi kan? Uh. Oke, okay. mau lanjut lagi Mas Fahri? Oke, okay. lanjut ke acara yang berikutnya adalah komentar para juri. Sebelum itu kami mohon kepada seluruh muhadir untuk bisa menaiki panggung. Ya, Mas, agak maju. Agak maju, maju, maju. lagi, maju, maju, maju. Oke, Mas Fahri, gimana Mas Fahri? Oke. Mohon hadir dari semua teman-teman. Sudah. Oke. Kami mohon kepada para juri untuk memberikan komentar kepada para hadirin yang ada di sini. Secara umum طيب آه, الحمد لله قد انتهينا من هذا البرنامج و... ana auti ba'du at-ta'liq li akhina mahdi alwan ya waahidun waahid insha Allah ya li akhina mahdi alwan al-lugha ya mahdi al-lahjah innaka tatakallamu bi lughatin tayyibah mafhumah lakin al-lahjah al-lahjah al-indonesia ya. fil makharij lakinani ara min jami'i al-muhadirin an al-lughah allati kanat mafhuma la tulab love hadha alladhi alqahu akhuna mahdi alwan lakin al-at lak minni anta hasin fi al-makharij wal lahajat tayyib summa akhuna muhammad aqil ayna muhammad aqil na tayyib al-muhadarah qasirah jiddan ya muhammad aqil terlalu singkat ya summa aliyat hadi tataharuk kathiran tangannya gerak-gerak ganti ya. Ya. dalam fil muhadarah atau fi ilqai al kalam amam an-nas la budda an nahtamma bi madha bi harakat khassatan fil yad la yalzam lil muhadir an yataharak kathiran an yataharak kathiran yakfihi an yahtamma bi al ya cukup untuk memperhatikan ya tidak perlu kita gerak sana gerak sini ya cukup diperhatikan saja ya kita kan al mustamiun kat bi al ya cukup ya kita memperhatikan keadaan yang mendengar kalau mereka uh, sudah mendengar sudah memperhatikan maka sudah cukup tanpa harus menggerak-gerakan tangan ya summa Ahmad Fauzan, eh Ahmad Fauzan. Ah, tayyib. Ya. Yeah. Al Izar lam takun murattab, ah, lam yakun murattaban. Sarungnya itu mereng itu ya. Yeah. <laughs> ya, yeah, terus summa al al hamza wal ain yakhtalifani, ya. Yeah. Al hamza wal ain. Anta qulta kithir hada. rijalan kathiran wa nisa'a Masya Allah Ya wa nisa'a Masya Allah Kedalika kaf wa qaf Harfani muhtalifani ya Yuslih laqum Masya Allah Al-qaf Ya Kedalika filmat ya Wa syarul umuri muhdathatuhah ya Labas Anta fi fasli gam kan? fi fasli sabi' Masya Allah, labas. Ya, insya Allah saya tertaki fil mustaqbal. Lakin natanbi min, min al-ain wal-hamzah wal-mudud diperhatikan antara ain, hamzah, kaf dan kof itu berbeda kemudian matnya ya diperhatikan ketika uh, melantunkan atau mengucapkan ya hal-hal tersebut Kemudian Arkan Zaim, eh Arkan Zaim. Ah ini sebenarnya bagus ya. Anta <tuh> tulqil jemilah jamilah, <tuh> lakinnaka <-tuh> tadhab yaminan wa shimalan suma tastadbir lil mustami'in ya. Kamu membelakangi ini ya, membelakangi pendengar ndak bagus itu ya. Al muhadhir la budda an yulqiya muhadharatahu muttajihal mustami'in ya harus di yang dengar itu harus diperhatikan kamu terus kaki ya arijilah itu harus kesiran ya gitu ya kviga ya kviga uskut ya diam di tempat gerak sedikit tidak apa-apa geraknya jangan gini-gini ya ya kviga taharok kolilan taharuk labas ya faim tahi al muhadroh jamilah Lakin uh, al-harakat ya. Madaranya bagus, cuman gerakannya ya. Arkan zaim. Thumma al-muhadir la buda an, an, yakuna uh, al-muru'ah ya. Kalau kita memberikan muhadhor itu harus ada jiwanya, jiwa seorang jangan kelemar klemar ya. Nano muslim ya. Al-mu'minul qawiyyu ahabu ilallah min al-mu'minid da'if. Ya ya, al muruna ya tulang lunak ya jangan seperti itu ya kita harus kuat ya, ya. tip man manhada daulat man aina daulat oh daulat jamil jamil ya ya bagus bagus daulat masya Allah. main di anak ilakulilan ya fi ba'di al mudud kul ta'aisyah li Aisha, aisyah ya li sya'isyah lakinna ka tahfaz asif hadha al lughah 'aliyah jiddan la tufham ya bahasanya terlalu tinggi dan enggak di, bisa dipahami ya anta tatakalam amama at-tulab al judad al judud ma fahimu illa qalilan min al lughah al arabiyyah takallam bikalamin mafhumin ya ladal mustamiin ya berbicara dengan bahasa yang bisa difahami ya orang-orang yang mendengar semua al mursal la tarfa kathiran hakeza madal ladzi tushir tusyir sama ya yakfi kan tusyir maratan atau marataini lakinna katarfa kathiran yadaka hakeza wa hakeza ya fahimta al mursal al maut hada موضوع قال الموت ما شاء الله ثم بعده اخونا سيف الله يا انا نسى اسلك قليلا يا هذا ليس هذا هذا بل هذا لهذا وما كنا لنهتدي ثم بعد ذلك نعم عند القاء المحاضره احيانا نحن ماذا marufna annana nukhti liannana na madha natamata bil muhadhar ya kadang-kadang kita salah ya ahyana fi awakhiril kalimat ya biasanya itu di au fi awakhiril jumlah di akhir-akhir jumlah seperti kutubu kutubahu eh, rusulahu nah padahal kan kutubun bukan kutubun ya rusulun bukan rusulun ya ya hadza al-islamin ni lakinna al ilqa wa kadhalika kadhalika al, -al lugha aliha jiddan quru mafhuma ladal mustamiin ya ahuna saifulloh al lugha aliha jiddan nahnu nuhawil ya uh, thamaratu al muhadarah ya taghyirun nas tabligu tablighu da'wah ya muhadarah itu untuk merubah orang ya untuk menyampaikan ya untuk apa kita sampaikan dan bahasa yang terlalu tinggi akhirnya tidak dimengerti ya Ya mungkin ini dari Ana, mungkin ada yang lebih banyak lagi akan disampaikan Ustad ya Ustad Ferry ya. Fadol Ustad Ferry Tafadol. Tapi Bismillah, Alhamdulillah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulillahi wa ba'du. huna Ana Uzidu Kaulilan Alama al alustad Bayu Wakat Alkohu Masmu Alat Tafsil. وهنا ساقرا الملحوظات او التعليقات التي كتبتها ورايت ان هذه الملاحظات او التعليقات مهمه لا بد لكل المحاذرين ان يتنبه بها Uh, alula al-ula ba'du al-muhadirin yukhti'u fi an wala siyama uh, fi maddil huruf fi maddil al-huruf huna katabtu anna masmuh arkan zaim ya qala uh, nah maduhu nah maduhu wa kadzalika sayyid wa kama qalahu Bayu hadana wa hada khata khatir qad yughayyiru al makna ini ya kesalahan yang fatal yaitu salah dalam pengucapan ya panjang pendek pengucapan huruf tadi yang kelas 7 novel juga banyak apa namanya huruf yang berbeda ya apa namanya salah dalam pengucapan yukhti fi anut ثم ثانيا Uh, Kau kul hadhi al mula hadah miraran, tikraran. Ay al harakah Ay yuk siru at taharuk. Layan bagi li al an yuk at taharuk al harakah Yamsi ya shimalan, yamsi yabinan shimalan. Ada masmu uh, mengganggu fokus, ya mengganggu fokus. Ya bal masmu uh, masmu yang paling tengah siapa ini? Al wasat Arkan Zaim, Arkan Zaim, kama qalahu Sad Bayu e, masmu e, yamsyi yasar yamsyi yamin bal masmu e, membelakangi sampai hadap ke sana hadap ke sana sampai membelakangi. Ini e, masmu perlu diperhatikan. Suma. salisan min ta'liqati Atau mulahadhati ala wa huwa kama araftum ayuha al muhadhirun anna waqtakum laysa bi tawil waqtukum qasir fala uh, tutilu fi al muqaddimah ba'dul muhadirina yutilu fi al muqaddimah bal ana ahsib uh, ba'dul muhadhirin yulqil muqaddimah da aksar min Dakiqah au bal daqiqah Ta ya faqat li al, -al muqaddimah ya, e, jadi kesalahan yang menurut saya, jadi karena waktu sedikit maka e, manfaatkan waktu itu untuk materi, ya isinya. Jadi isinya itu berbobot. Jadi jangan ya banyak apa namanya mukodima karena waktu sedikit berbeda kalau waktu e, muhaldorah itu panjang. Kemudian ada nuktoh muhimmah نقطة مهمة أريد أن لكل المحاضر أن يتنبه بها أن يتنبه بها ألا وهي اختار الكلمة كلمة سهلة سهلة مفهوم مفهومة يسهل على مسمولي المستمعين أيفهمه أن يفهم محاضرتكم هناك يقال كلموا الناس ala qadri ukulihim ya ini kama anna al mustami'a an al mustami'ina hadha min min masmuh uh, tulab al judud uh, mutawassito kelas 7 kelas 8 kelas 9 bahkan mungkin ya enggak tahu ini yang kelas 10 ya kira-kira uh, faham enggak kalau saya menyampaikan dengan bahasa bahasa yang tinggi terutama tadi yang terakhir ya terakhir uh, siapa namanya Muhammad Saifullah ya bahasanya tinggi ya lancar semuanya bagus dari sisi-sisi yang lain tapi ya bahasanya terlalu tinggi nggak tahu saya sendiri mungkin yang yang kurang bisa menangkap atau nggak tahu yang lainnya itu jadi ikhtar al-kalimat bal kalimat min indikum ya ikhtar kalimat min indikum hatta yashul ala al-mustamiin ayaf hamha baik ini yang negatif-negatif, yang positif alhamdulillah wajatna. Uh, wajadna alahuwa ini yang positif uh, yukhtim al-muhadharah bid-du'a Ada khair jaid ba'dul muhad ba'dul muhadirin yukhtim ya uh, al-muhadharah bid-du'a ad-du'a ma yata'allaqu au yunasibu al-mawdu' kama misalnya masmu uh, Muhammad apa mursal wa daulah al alamin eh daulah alamin daulah daulah semesta saya katab tuhuna daulah alamin daulah semesta ya daulah semesta Muhammad mursal ini yuktim uh, yukhtim uh, bi doa yunasib al maudhu taib uh, siwa hadhihi uh, kulluha jayyid ya mumtaz barakallahu fikum wa qad wakadistafatna min min muhadharatikum fawaida katsiratan insya Allah. Taib hadza minni wa sawabu min indillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah uh, Qabla ta'alik hakikatan yasurruni mujala satu sahibai al-fadilah Ustadz Ferry feri wa Ustadz Bayu wa kadalika uh, yasurruni khudur ala satidah al-qurama al-ustad fajaruddin wa uh, Ustadz Taufik wa man ma'ahuma wa kadalika ashkuru ashkuru tandima al-lajnah wa tandim Uh, hay'at talabah Jazallahu kullaman yuqimu hadal barnamij an-nafi' wa man uh, sa'adahum wa man uh, syaraka wa man syarakahum khairan adzamaahumullahu ajrahu wa bitali ijmalan ma alqahu al muhadirun. ijmalan muhadharah mubdi'ah wa muhadharah jayyidah muhadharah mumtazah muhadharah mali'ah bi al-fawaid wa mali'ah bil adillah al-hadithiyah wal qur'aniyah illa anna fiha akhta qalilah qadda karoha al-ustad feri wa al ustad bayu wa indi umuman uh, ta'liki yashmal salah satu jawab al jawab al awal min haithul harokah wa qad dhaqaroha kathiran al ustad payu ustad feri tawilan fiha aljanib jawab min janibil min jawab kalam min almuhadhirin man yatakallam wa huwa ka'annahu yakra' kalamuhu kelkiro'ah jadi ngomongnya seperti membaca ini ada di beberapa uh, muhadirin tadi saya tidak menyebutkan uh, namanya kemudian juga kamadhaqarohu al-ustadz feri fi dhoptil kalami ka kathrati tashdid fi kalami banyak tashdidnya ya. satu contoh tadi disebutkan kama kolla, kama Allahu, kama kollallahu. Wadah kotok kabir. Ini kesalahan yang besar ya. Kama kolla harus jelas di situ dan beberapa banyak tasdidnya yang lain juga. Kemudian masih di jani bil kalam. Ta'yin unwanil muhadharah toba'an laisa wajiban. Ta'yin unwanil muhadharah minal muhadhir aslan laisa wajiban walakin idza madzakartal unwan la budda an ta muqaddimataka munasibatan bima ba'dal muqaddimah kalaupun tidak disebutkan unwannya apa ya ini tidak wajib enggak harus harus ada kesesuaian antara ketika antum berbicara mukaddimah kemudian apa yang ingin antum sampaikan isinya Sebagian ada yang masih menjelaskan sebenarnya sudah masuk ke isi tapi seperti mukadimah atau sebaliknya. Uh, apa namanya? Sudah isi padahal uh, masih mukadimah. Kita memahami mustam'i itu seperti itu. Kemudian aidhon min janibil kalam unabi aidhon an jamali sauti. Jamali sautil Quran. Minal muhadhirin man yata jamal fi Quran wa bi hadal jamal fata anhu al maksud min zikri al adillah fata anhu al maksud min zikri al adillah mitlu atta fi kiraatil quran wa mada qara'a ayatan kamilatan walakin nahnu nata'ajabu min jamali saud nata'ajabu min fahmil ayah wala nata'ajabu min mantukil ayah muhadir Hakadah. jadi karena fokus kepada keindahan membaca Al-Qur'an akhirnya maksud dari penyebutan ayat ini itu tidak tersampaikan akhirnya kadang kita ngawang ketika sudah selesai membaca Al-Qur'an lu tadi syahid dari Al-Qur'an itu yang mana hakada la tukthir fi at-tajammul fi qiraatil qur'an bahwa kadzalika la budda an madza an ta'ti bi syahid min al ayah harus ada syahidnya yang dijelaskan supaya kita tidak kemana mana karena ayat yang dibaca itu panjang sekali hakata tsum al janib ats-tsalits <São oblique> min haitsu <of> anadrah min janibin nadrah min al muhadzirin aidan <envy> man kana nadruhum au la umkun pandangannya kosong tidak ada kedalaman pandangan pandangannya kurang dalam maksudnya pandangan dalam itu melihat kepada mustami ada yang memang melihat kepada mustami tapi teman-temannya saja yang ada di depan sini padahal audiens kita sampai alun-alun jadi ini semuanya mustami antum harus diperhatikan, harus dilihat. Hakata. Wal akhir min janibi muhtawa dari sisi isinya yang disampaikan. Fi dokter riwayah anifan jayid min takhus lughah al man anifan zaki nam zaki mursal dokter riwayah jayid dokter riwayah jayid dakarta anna ariwayah riwayah allati passat an duhuli malaikal maut li man li daud hakadha dzakarta anna hadhihi riwayah la tashih hakadha au qultama da dha'ifa au madzubah au madha la tashih faqat au madha lahabadul ulama annaha ghairu thabita minan nabi wa rathabdul ulama ghuru thabita minan nabi tayib Uh, ana abhas anifan an hadhir riwayah wa wajatu hadhir riwayah min kitab uh, abilaith as samarqandi uku batu ahli al kabair uh, wa roa itu kafiran min al ulama aidon uh, kalu ana hadal kitab la yan bagi an yukra hadal kitab la yan bagi an yukra li shumuliyati ar riwayah al makzubah wa al-maudhuah wala yaqulu ahadun minal ulama anna riwayat fi hadzal kitab dhaifah tidak ada yang ngomong ini riwayat di dalamnya ini ada yang dhaif kebanyakan bahkan mungkin semuanya mengatakan bahwasanya di dalam itu madzubah dan mawdu'ah, wa qultaanifan uh, al-amalu bi fadha'ili uh, madah al-akhdhu bi fadha'il amal min hadhihi ar riwayah al-ulama'u yatakallamuna kathiran fi hadhihi masalah walakinnahum yahtalifuna fi akhdhi fadha'il amal min ar al riwayah al-dha'ifah faqat wama fawqa al-dha'ifah Yakni makdhubah wa mawdu'ah hum yattafiquna ala raddi hadhihi ar riwayat yattafiqun ala adami qabli hadhihi riwayat hatta fi fada'ili al-amal hakadha ya zaki mursal mm khalas uh, ya fi nihada rasulullah uh, ayya ja'ala hadal amal yani hadal barnamaj uh, nailan li ridwanillahi ta'ala wa mujiban li ridwanihi wa nafi'an li ibadihi wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa sallam Dan kami persilahkan kepada para moderator untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, okay, buat panitia, saya mohon perwakilannya. Oke, okay, Mas Mari, kita lanjut aja nih ke acara berikutnya. Enggak. Ada, macam pada pada dan ada juga atau sertifikat pada para pengajar. dan yang paling apa itu penentuan pemenang lomba wah wow, penentuan tadi apa tadi yang pertama pemenang lomba lomba pemenang lomba Oke, okay, pemenang lomba kuisiner ya. Ini ini lomba kisem saya sendiri ini. Oke, okay, uh -uh, sendiri. Oke. Okay. Jadi kita bakal kasih tahu siapa pemenang dari lomba kuisiner ini. Oke, okay, langsung aja. Saya juga udah tahu sih sebenarnya juaranya. <laughs> Oke, okay, langsung saja untuk juara kedua pemenang lomba kuisiner dari kisem maktabah Diraih oleh Akina. Rifat Subekti dari kelas 11 D. Oke, okay. lanjut lagi aku jangan baca karena kisah saya kan. Oke, okay. lanjut lagi nih ya. Kalau juara satu ini nggak ketebak orangnya, nggak ketebak. Saya pas rapat aja nggak ketebak gitu orangnya. Oke, okay. langsung juara pertama pemenang lomba kuesioner dari kisah Maktaba adalah. Samaida Raffi dari kelas 10B Oke untuk para pemenang kami harap untuk bisa menaiki panggung dan kepada rekan saya ketua Kisem maktabah wafi Abdurrahman dan rekan satunya lagi Faisal Abdurrahman juga untuk bisa memberikan hadiahnya tunggu sebentar panggilan kepada halakohnya Ustadz Sabin untuk Mas Subekti ada Oke okay, ada ini Enggak, ketebak beneran. Enggak, ketebak. Oke, okay, ini masa Maidar. Lanjut lagi, ada lagi. Mas Subekti-nya di mana? Oh, Mas Subekti. Oke, okay. kepada Mas Wafi, ketua saya, untuk bisa memberikan hadiahnya. Selamat, Mas. Ini dari jalan dua. Oke. Okay. Ini tidak settingan ya? Ya, anti settingan ini. Jadi untuk Mas Daud bisa persiapan foto. Oke, jadi ini tuh gak ketebak Mas Lari, uh -uh. gak ketebak. Jadi karena pertanyaan itu gampang dan uh, mau dulu. Gitu. Karena pertanyaan itu terlalu gampang, jadi dua pemenang ini adalah jawaban paling lengkap, paling tepat dan paling benar gitu. Oh. Uh -uh. Oke, okay. buat Mas Daud bisa foto dulu. Ini terpal. Dua oh. satu dulu. Dua Oke, lanjut ke juara kedua. at Subakti senyum. Oke. Apa mau foto bareng? Foto bareng, oke. Okay. Foto bareng, foto bareng. Nih. Yeah. Oke. Okay. Terima kasih buat Mas Wafi dan Mas Faisal serta para pemenang telah ikut apa namanya? Lomba. Oh iya, udah ikut lomba ini. Oh ya itu ya. Oke, okay. silakan kembali ke tempatnya. Oke, okay, masuk saja ke pembagian hadiah kedua. Apa itu? Itu penghargaan kepada pada bulan Ramadan. Oke, okay, Mas Mari, bisa dibacakan pemenangnya? Jadi ini tuh ada dari dua marahan -marah yang berbeda, MSW dan MA. Oh, dari MSW dan MA, ada dua kategori berarti ya? Iya. Oke. Okay. Kita mulai dari mana? MSW dulu aja, MSW dulu. Heeh. Ah. Kepada Ananda Zainul Muttaqin dari kelas 7. Oh, itu dari MSW. Oke, okay. untuk MA-nya siapa nih MA-nya? Pada Kovan Zafaza Kauna dari kelas 11. Oke kepada para uh, pemenang dari MSW Wisnu Mutakin dan MA Kovan Zafaza Kouna untuk bisa menaiki panggung dari teman sendiri ya. Uh, Pembawa acara. Oke untuk penyemangat coba dijelaskan kok bisa jadi santri terbaik itu bagaimana apa ya, siap. yang harus. Untuk ketua kisum ibadah bagaimana? Dan panitia bisa naik ke atas panggung. Ini Mas Kofannya di mana? Mas Kofannya itu lagi menuju sini. Oh iya. Mana? Mata saya min, Mas. Enggak oh, iya. enggak kelihatan. Wah, Mas Koman tolong lari ya. Langsung uh -uh. saja buat kisah uh, ibadah juga bisa memberikan hadiahnya. Oke, Oke silakan ini, Mas Albar sebagai ketua dimohon kesediaannya oke okay. mana oke Mas Daud oh, udah siap Udah aja. Langsung ke langsung ke Marala MA. ya ya. Oke, buat Mas Albar nih, kan kayaknya penonton juga penasaran ya, kenapa apa namanya, kok bisa gitu dijadi santri teladan? Jadi ada Mas Albar langsung ketuanya, langsung ketua kisum ibadah yang akan memberitahukan gimana kriterianya. Jadi kan kisah ibadah kan mempunyai apa namanya peraturan ya. Jadi kalau seumpamanya ada perjanjian lah. Jadi kalau ada santri di bulan itu terajin dari mulai berangkat sholatnya terus sering sholat qobliyah dan bakdiah. maka nanti itu akan dicatat sebagai santri terajin. Dan juga tidak lupa pada bulan tersebut dia tidak melanggar sama sekali. Nah, kebetulan nih, kemarin kan bulan Ramadan, jadi kisah ibadah lebih fokus pada santri yang sering di masjid dan membaca Al-Quran di masjid, dan juga yang sering berangkat ke masjid lebih awal, dan juga tidak melanggar. Mungkin itu saja. Jadi begitu ya, makasih. Oke. Oke untuk Mas Albar dan pemen uh, yang dapat apresiasi untuk bisa kembali ke tempatnya. Kasih. Oke. Sebentar untuk asrama timbas. apa habis ini ada kode tadi kode dari dari nggak tahu dari mana Oke okay. kodenya adalah doorpress Oke okay. Iya sih ya, wah dapat belangko nih. Tapi kayaknya sebelum kita ke sini kayaknya ke acara sebelumnya dulu deh kayaknya. Oke. Ya. Oke Mas Mari silahkan Pembagian hadiah berikutnya yaitu penyerahan atau pemberian sertifikat kepada para muhadir Muhaddarah bayna Kepada seluruh peserta Muhadroh Baina Kobail harap untuk bisa menaiki panggung. Oke, langsung ya. Semuanya. Oke, di mana ini? Pesertanya langsung langsung naik kalau bisa. Baina uh. mana? Lo kayaknya nggak ada. Sekali lagi untuk seluruh peserta Baina Kobail, mohon doa Baina Kobail untuk bisa menaiki panggung. Mengingat waktu yang semakin terbatas. Iya, saya untuk menaiki panggung. Ada. Nomor satu, Zaki. Nomor satu Zaki, dua, dua, dua Daulat, tiga Mahdi. Terima kasih. Gak usah pakai tangan nilai. Usah. Oke, untuk para peserta bisa naik. Oke, maju ke depan. Full depan. Maju, 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 lagi, lagi, maju, lagi, maju, lagi, maju, lagi, sini, Oh ini untuk MSW dulu ya. Apa ada sini, Oh ada sini, oh, oh. Oke, okay, banyak banget nih. Kayaknya bisa, ini mas. Atau maju sini maju 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 lagi maju lagi lagi maju lagi maju lagi maju maju lagi maju lagi maju lagi maju lagi maju terus terus, terus, terus. maju 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 terus, terus, maju 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 bisa langsung naik. Ini macam lagi aja. Oke, satu persatu. Anas. Anas, Anas. boleh aja nih maju aja, maju maju. maju. Awas. Uh, Gak ada orangnya, oke. Okay. Ini di belakang. Riki okay, Akila. Okay seru banyak masnya masih banyak oke okay. seru banyak Fajar Adil Fajar Adil Kemudian Ahmad Al Farizi Kemudian, Rian Gunawan melanjutkan dengan Zaidan Iswah Yudi. Ada Hatfar, Hatfan. kemudian ada Abdullah Harisuddin, ada Sofwan Sakif kemudian Fadil Amin. Kemudian ada Faisal Abdurrahman yang terakhir, Arisena Afiyazena. Oke, okay, lanjut, lanjut sesi berikutnya foto. Yang depan tuh bisa mungkin mengambil posisi duduk depan, yang depan agak maju agak maju, mas maju lagi maju lagi lagi. Nah, buat yang barisan kedua bisa merapat maju ke depan sini.

sudah, saya oke, terima kasih untuk seluruh peserta banyak Kobail dan uh, Mas uh, Ahmad Nur dan Mas Dafa, kami bisa kembali ke tempat. nah, Wah, sudah, tunggu turun dulu, tunggu turun. Tiga Mahdi, dua Daulat, satu Muhammad Syakir Al Mursal. Oke okay. okay, udah pada turun. Saatnya waktu uh, waktunya untuk melanjutkan pembagian hadiah yang terakhir. Yang terakhir ah Pembagian hadiah paling dak dikduk ini ya, dak ser. deg-degan. Oke, oke Mas Fari. Uh. Uh. Oke okay. Mas Fari, Mas Fari yang juara ketiga aja gitu. Oke, okay. hadiah terakhir yaitu pemenang penentu pemenang lomba Muharram Kubro periode 2024. Juara ketiga lomba Muharram Kubro periode 2024. Diraih oleh Afina Mahdi Alwan. Uh. Masya Allah Oke okay. kita lanjut Oke okay, bagus banget ya teman-teman Oke okay. lanjut lagi nih Untuk juara kedua Waduh Mas naik lagi Oke oke oke, gak apa-apa Oke okay, lanjut lagi ke juara kedua Ini kayaknya langsung rame juga ini Kayaknya Wah, Ini kayaknya uh -uh asal ramai, rame. Rame. ya gimana rame. udah ketebak juga ini. Oke, okay. juara kedua lomba muhadoroh Kubro pada malam hari ini pada 2004 dilayani oleh akhirnya Daulat Semesta dari kelas 10. Oke, udah nih dua juara naik nih, rame juga suporternya. Lanjut lagi Mas Mari. Oke oke. Lanjut ke juara pertama ya pak. Oke, let's go. Juara pertama lomba Muhadoro Kubro periode 2024 diraih oleh. Akhina ah, Muhammad Zaki Al Mursal. Oke, ke kasih semangat itu bagus. Oke. Oke. bisa ke tengah. Meminta petangga, petangga, petangga. kepada para dewan juri untuk kesejahteraannya memberikan petangga lagi, petangga, hadiah kepada para pemenang. Dimulai dari juara tiga. Dimulai dari juara tiga. Untuk pemenang juara ketiga, Mahdi Alwan. Kami persilahkan kepada Ustadz Saifullah untuk memberikan hadiah kepada Mahdi Alwan. Kami persilahkan kepada Ustadz Saifullah untuk bisa maju ke atas panggung. Denk 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 denk. Panitia. Bagi untuk panitia untuk bisa membawakan hadiahnya. Para panitia. Oh. Masya-Allah Mana satu lagi? Foto Badang um. Mas Taud Oke, okay. sudah. Terima kasih kepada Ustadz Saifullah telah berkenan memberikan hadiah lanjut, Mas Fahri. Oke, okay, lanjut untuk pemenang juara kedua Daulat Semesta. Kami persilahkan kepada Ustadz Ferry untuk memberikan hadiah kepada Daulat. Sesi foto uh, Sesi foto Sesi foto Saya terima kasih kepada Ustadz Ferry Abusal telah berkenan untuk memberikan hadiahnya. Dan untuk juara pertama Muhammad Zaki Al Mursal, kami persilahkan kepada Ustadz Bayu untuk memberikan hadiah kepada Muhammad Zaki. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Bayu yang telah berkenan memberikan hadiahnya dan mau apa lagi? Mau apa lagi, Mas Fahri? Nih nggak ada apa nih, pesan gitu dari juara satu nih. Kata oh, kata, mau memberikan pesan dan pesan? dua kata, ada kan? Okay. Ada, oke, okay, siap. Masih tah? Amal Rabi Ahsan. Alhamdulillahi Alamin Ala ni'matihi Fi hadihi laylah Alhamdulillah Ana akunu faizan huna Bisababi Aunillah Wa musa'adatil asatidah Syukran Yumkin hadha minni Ya terima kasih Terima kasih Atau udah cukup? Cukup 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 oke okay. Kepada seluruh pemenang kami persilakan untuk kembali Ketuk ke tempat. kembali ke tempatnya. Kami persilakan. Terima kasih, Wah, kayaknya udah larut malam nih. Udah larut banget. Jam aja udah jam 11 gitu kan. Ya. Ya, iya nih. Udah pada capek nih ya? Udah pada capek. Oke. Okay. Oke, okay, sebelum kami tutup, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para dewan juri dan tamu undangan, para penonton dan para peserta Muhadhoroh Kubro pada malam hari ini. Dan kami juga mohon maaf kepada seluruh hadirin yang hadir di Muhadhoroh kali ini karena benarnya datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari setan dan dari kami sendiri. Oke. Okay. Gimana Mas Mari waktunya? Waktunya kita okay. akhiri dengan doa kafaratul okay. majelis. Subhanakallahumma anta wa Oke. Saya Muhammad Rafif dan saya Muhammad Fakhri. Jangan lupa follow Instagram Oswa Official titik tujuh belas. berarti mari. Ada kami jangan lari. Cukup sampai di sini. Sampai jumpa esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.